Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di pagi hari ini kita akan melihat atau ngecek kandang burung yang mana kita pantau dulu. Terus kita pantau lihat makanan, airnya apa masih ada apa belum. Oke. Oke, kita pantau dulu di kandang nomor 8. Ini sih baru tahap penjodohan. Yang mana di sini kita sistem poligami, dua jantan dan dua betina satu jantan. Nah, ini baru kita jodohkan. Ini baru sekitar 1 minggu lah, yang si jantan di kandang harian. Nah, ini dua betina. Jadi ini sistem poligami, dua betina satu jantan. Oke, kita cek lagi kandang nomor 7. Kandang nomor 7. Nah, ini si jantan. Nah, dan ini si betinanya. Nah, ini betinanya baru datang. Ini baru selesai kita panen. Kemarin ada satu ekor. Tapi mohon maaf, kita lupa untuk videonya. Oke, kita lanjut lagi kandang nomor 6. Ini kandang nomor 6, jantan dan betina. Yang betina baru selesai mabung, lagi dorong ekor. Nah, lihat posisi ekor masih pendek. Oke, dan kita pantau kandang nomor 5. Di sini kandang nomor 5 yaitu Murai Batu Apatar atau Murai Batu Pak Haji atau Murai Batu Mahkota. Nah, ini adalah betina. Ini yang betina. Kita di sini sistem poligami juga, cuman poligami kandang sekat. Nah, itu karena sekatnya. Kita pantau kandang nomor 4. Nah, di sini kandang nomor 4 yaitu yang jantan Murai Batu Apatar dan yang betina Murai Batu Borneo atau Murai Batu Kalimantan. Nah, ini yang jantan. Terus yang jantan ini apabila selesai sama pasangan yang betina satu, nah itu tempatnya. Apabila yang betina yang satu sudah nelor, maka si jantan akan kita pindah ke kandang yang sini agar bisa berproduksi juga sama yang betina yang satu ini. Ini lumayan gacor sih kalau untuk Murai Batu Apatarnya, Murai Batu Pak Hajinya. Itu. Jadi untuk suasana di kandang ya seperti ini. Kita siapkan tempat jangkrik. Stok jangkrik ada. Rami. Untuk kicauan di dalam kandang ternak. Oke, mungkin itu saja sedikit tentang kegiatan kita hari ini untuk ngelihat-lihat penangkaran di tempat saya, yaitu Beb Jemara Sasjet. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah subscribe, terima kasih, dan yang belum silakan subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.